Assalamualaikum. Kembali lagi kita di Hamizan Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Pada video kali ini, aku akan buat satu review untuk makan, iaitu ayam ketuk mantul. Okey, apa itu nasi ayam ketuk mantul? Jom kita saksikan. Disebabkan video kali ini aku dah ada buat posting di YouTube dan korang telah memilih untuk aku buat review makan ayam ketuk mantul. So video kali ni aku akan buat video untuk review ayam ketuk mantul tu. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini, komen di bawah kepada siapa yang dah try makan nasi ayam ketuk mantul tu. Dan semoga video ini bermanfaat untuk korang semua untuk terus support peniaga lokal kita di musim MCO ini. Okay geng, stay tuned. Okay, sekarang kita dah nak sampai dekat dia punya kedai bersebelahan dekat dengan Malawati Mall. Tu kedai dia kat depan tu, ayam getuk mantul. Okay, cek parking dulu. Ni kedai dia. Okay, sekarang jom kita ke kedai dia. Kita jalan kejap. Aku tak tahu dengar ke tak, aku pakai mask ni. Jom. Saya nak order set. Mana? Set C ke? Set C ayam lah. Ayam betul mantul. Sos level 3. Biasalah level 1 lah. Tak tahu kau pedas. Itu saja. Itu saja. 11 level. Okay, aku dah beli dah. Ni dia punya ayam nasi. Okay. Okay, aku dah beli dia punya ni barang ni. Ayam dia dengan nasi dia. So ni dia punya flyers, kau boleh tengok sini. Dan dia ada macam-macam jenis nasi. Ada ayam semur mantul, ada lele getuk mantul. Lele tu apa? Korang tahu tak lele tu apa? Lele tu adalah ikan keli. Dan ayam getuk mantul yang aku beli tadi berharga RM11 ni. RM11.90. Tak tahu korang nampak tak dekat ni apa, nanti aku tunjuk receipt kat sana. Dan special untuk korang kali ni, aku nak pergi satu lagi kedai. Dan stay tune, kedai apa aku nak pergi? Jom. Okay geng, kedai seterusnya adalah kedai ini dia, Semut Cafe. So saya akan beli satu air baru dekat sini, nanti kau tengok. Okay, aku dah sampai dekat Semut Cafe. So kita tengok air apa aku nak beli. Jom. Selamat datang. Ya. Yeah. Tak, yang durian tu ada lah. Durian tak ada lagi. Tak ada lagi eh. Oh, so saya nak beli ni. Kau ada apa? Apa eh, coklat kot. Cik ni jual. Okay, coklat ni. Coklat eh. Lepas tu nak apa nama tu? Yang ayam tu. Ini. Ayam ni. Nak tambah cheese tak? Kalau tambah cheese? RM2. Boleh. Tambah cheese ni. Berapa? Satu je ke? Satu je. Itu saja. Kita joy satu ayam spicy pun sama cheese eh? Haa. Itu saja. Okay. 25, 90. Okay geng, aku dah beli dah. Ni air semut dengan apa nama chicken spicy ni. Jom. Kita patuk lo. Okay geng, aku dah beli dah semua tadi, ayam apa semua. So ini
aku nak patuk dulu sekeping dua ayam ketuk mantul ni. So kita tengok apa isi dia. Okay, tengok dalam ni. Ayam dia besar, geng. Nasi dia pun banyak. Dan ni sambal dia. Dia ada kobis, kobis goreng. Beza dia dengan ada 3 set. Set murah sikit, mahal sikit, dan ni yang paling premium lah, sebab dia ada apa nama tu, pedal kat dalam dia. Dia letak pedal dan kobis dia digoreng. So jom tengok aku makan. So jom, ni kicap dia dan ni sambal dia. So kita tuang dulu kicap dia dekat atas nasi. Kicap manis ni pekat elok. Oh, mesti kicap mahal ni kan, Sanas. Okay, lepas tu aku tak makan pedas sangat. So aku ambil level 1. Dia ada 3 level. So korang yang nak pedas tu, korang boleh ambil level ketiga. So aku makan level 1 je lah. Kita letak sikit. Lepas tu jom kita try. Kita pemoy-pemoy sikit. Nasi dia seketul-ketul tu. Sedap. Nice. Kopi sikit. Tak ayam. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ayam dia. Ayam dia elok. Baru. Ni tempe. Tempe pula. Tempe. Lepas tu dia ada pedal. Ni pedal. Nice, nice. Kombinasi dia dengan nasi, dengan kecap manis, sambal dia, sedap. Tahniah. Sedap-sedap. Dan kepada siapa yang berminat, boleh try pergi dekat ayam ketuk mantul dan try dia punya ni. Masih. So next aku nak try ni daripada Smooth. Apa tak nama dia tadi? Ayam spicy eh. So kau boleh tengok kan dia mula tadi. Ayam apa lah nama dia. Ni dia, aku letak extra, aku letak cheese. So harga dia lain sikit lah daripada yang biasa. Dan tengok dia punya ni, ayam dia lembut, geng. Cheese pun elok. Elok ni. Sedap lah. Serius ni, sedap, geng. Nice. Memang nice. Nice. Dan next kita try air dia pula. Ni aku ambil air coklat, nama dia Kidney Joy Chocolate. So dia punya ni macam menarik. Ni daripada Smooth, Smooth Cafe. Tadi aku nak try ambil durian sebab durian tak keluar lagi. So next time korang try lah durian. Lepas tengok video ni korang boleh sebu Smooth Cafe. Dan boleh try ayam ketuk mantul pun sekali. Jom try sedut. Sedut sekali dua. Syahdu mat. Sedap. Rasa dia pekat. Memang best lah. Nice. Nice. Smooth Cafe. Setakat ni saja video untuk hari ni. Kali ni
Dan aku dah review dua makanan tadi. So korang boleh cuba sendiri dekat mana. Aku dah tunjuk. Okay, Smooth Cafe berada di Wangsa Maju, Section 10. Dan korang boleh cari dia dekat area situ. Dan satu lagi, boleh pergi ke dia orang punya IG. Dan aku akan letak IG dia orang dekat description. So jangan lupa untuk like, comment dan share video ni. Serta subscribe Hamizan channel. Dan korang boleh bantu peniaga-peniaga lokal yang lain di musim NCO ni. Dan terima kasih pada artis-artis kita. Ayam Getuk Mantul daripada Shahnaz Ahmad punya ni brand. Dan Smooth Cafe daripada Syuk punya ni, Syuk Syahak, dia punya ni brand. Dan korang support lah dia orang, sebab dia orang dah bagi peluang pekerjaan pada anak-anak muda kita di Malaysia ni untuk bekerja dan dapat rezeki lah. So kongsi-kongsi lah rezeki anda. Assalamualaikum. See you di next video.